Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara menonaktifkan duet pada video TikTok kita. Kalau kita menonaktifkan fitur duet di video TikTok kita, maka orang lain tidak akan bisa berduet dengan video TikTok kita. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita ke caranya. Tapi sebelum itu, kalian update terlebih dahulu aplikasi TikTok kalian, agar semua fitur baru yang ada di TikTok muncul di aplikasi TikTok kalian. Jika sudah selesai kalian update, kalian buka saja aplikasi TikTok kalian teman-teman. Masuk di profil akun TikTok kalian ini. Nah, untuk menonaktifkan fitur duet di video TikTok kalian, caranya seperti ini. Kalian klik saja tiga garis di sebelah kanan atas profil TikTok kalian ini. Masuk di menu privasi teman-teman. Di menu privasi ini, kalian geser saja ke bawah. Masuk di fitur duet. Di sini kan ada tiga pilihan teman-teman. Kalau kalian memilih semua orang, artinya semua orang bisa berduet dengan video TikTok kalian. Kalau kalian memilih teman, artinya hanya orang yang kalian ikuti dan yang mengikuti kalian balik yang bisa berduet dengan video TikTok kalian. Dan kalau kalian memilih saya, artinya tidak ada seorang pun yang bisa berduet dengan video TikTok kalian. Nah, untuk menonaktifkan fitur duet di TikTok kalian, tinggal kalian rubah saja pengaturannya menjadi hanya saya teman-teman. Jika sudah, tinggal kalian kembali saja. Karena di sini akun TikTok saya tidak ada video sama sekali, ya saya mengambil contoh video orang lain saja. Nah, untuk hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini. Kurang lebih ya seperti itulah caranya. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pada kolom komentar.